Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia. Salam olahraga dimanapun Anda berada, kita bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam Salam Olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia. Persija melengkapi jajaran kepelatihan usai mendatangkan pelatih fisik bernama Paul Keenan. Sebelumnya, Persija Jakarta sudah mendatangkan Pasque Rocco asisten pelatih dan Kliman pelatih kiper. Lalu siapakah Paul Keenan pelatih fisik Macan Kemayoran? Simak berikut ini profil pelatih fisik Persija Paul Keenan. Paul Keenan yang kini berusia 36 tahun ini akan menjadi pelatih asing keempat yang didatangkan skuad ibu kota. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Paul Keenan setelah diumumkan di akun Twitter Persija Jakarta. Paul Keenan jadi pelatih fisik anyar Persija. Lengkap sudah jajaran pelatih asing yang dimiliki Persija Jakarta. Paul Keenan menjadi pelatih asing teranyar yang didatangkan untuk menghadapi Liga 1 tahun 2022 hingga 2023. Tulis Persija di unggahan Twitternya @persija_jkt. Paul Keenan sebagai pelatih fisik Persija Jakarta membuat Thomas Doll puas dengan keadaan ini. Sebab menurut ex-pelatih Borussia Dortmund ini ialah akan memilih peran penting dalam menggenjot fisik para pemain. Akhirnya Paul bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Ia sosok penting agar tim ini bisa berjalan sesuai rencana. Paul pun senang dengan fisik klub ini, kata Doll dilansir dari situs resmi klub. Kabar baik ini pun disertakan akan dihadiri pemain asing baru Persija Jakarta jelang kompetisi Liga 1 tahun 2022 pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Paul Keenan telah mengantongi lisensi UEFA B, bahkan ia pernah menjabat sebagai pelatih fisik Republik Siprus sejak Februari tahun 2021. Tercatat Paul Keenan sudah memiliki sejumlah pengalaman kala menjabat pelatih fisik. Pernah menjadi pelatih fisik Kipros Alki Lankana pada musim tahun 2022 hingga 2023. Lalu bersama klub divisi 1 Siprus Omonia Nikosi pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Di klub-klub divisi 1 Siprus Eupo Nikosia pada tahun 2018 hingga 2021. Di tim nasional Siprus. Bagian Thomas Doll, sosok Paul Keenan sudah tak asing lagi. Mereka pernah bersama di klub Siprus yakni Epol. Ia bernama Epoel. Ia bersama Thomas Doll dan Pasquel pernah bekerja sama pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Ada nama Hanno Bahres, center segera diumumkan Persija. Sebelumnya sudah ada dua pemain asing, Ondrej Kudela dan Marcel Kremik. Jika pemain asal Jerman ini bergabung, kehadiran Hanno Bahres ke Persija tinggal mendatangkan pemain asing Asia. Elka Banggol ditanya, Mark Lok pilih Persija Jakarta atau Persib Bandung? Jawaban defender timnas Indonesia itu mengejutkan sekali. Momen itu diabadikan dalam sebuah video yang diunggah oleh Mark Lok di akun TikTok miliknya sendiri, Kamis pada tanggal 9 Juni tahun 2022. Di dalam tayangan tersebut, gelandang Persib itu memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh LK Banggot.